Kebelakangan ini, jualan emas laku keras ekoran kejatuhan harga logam berharga itu hingga ada yang sanggup merentas daerah ke kawasan tertentu yang dikatakan menawarkan harga lebih menarik. Bukan itu sahaja, pembelian emas dalam talian juga tidak kurang meriahnya dengan tawaran harga serta reka bentuk menarik yang pastinya membuat kita rambang mata. Namun, yakinkah anda dengan ketulinan emas yang dibeli itu? Sejak kebelakangan ini, semakin ramai orang dilihat beratur di kedai emas. Kenapa ya? Ini kerana menurut laporan media, fenomena luar biasa pembelian emas itu tercetus sejak berita pengumuman penemuan vaksin COVID-19 pada hujung tahun lalu memberi kelegaan kepada semua orang di dunia termasuk di Malaysia. Ia menjadi faktor utama penurunan harga emas secara mendadak. Terdapat pelbagai cara untuk kita mengenal pasti emas yang dibeli itu tulen ataupun tidak. Okey, bagi anda di rumah ingin menentukan, ingin tahu apa barangan yang anda ada iaitu apa kualiti emas yang anda ada. Pertama, untuk cincin, anda hanya perlu cek di bahagian dalam sememangnya akan ada cop. Sama ada dia 916, 750 bagi menentukan mutu kualiti emas pada barang tersebut. Bagi anda yang ada rantai ataupun gelang tangan, selalunya akan ada cop di bahagian hook. Okey, so dia akan beritahu kat situ, kalau yang untuk saya pegang sekarang ni ada cop 916. So menandakan barangan ini adalah mutu emas 916. Ini sangat rare gelang tangan duit shilling ni. Selalunya gelang tangan duit shilling ni untuk generasi lama kurang ada cop stamping. Okey, so di tangan saya sememangnya kita akan nampak adalah emas 916. Tapi kita tak akan dapat kepastian lagi, kita perlu cek. Okey, so di bahagian hook dia saya perlu goreskan sekurang-kurangnya 20 kali goresan untuk satu bahagian dan juga kita boleh gores di bahagian fizikal barang. Okey, kita khuatiri jika hanya hook sahaja 916, adakah fizikal barang dia ya ataupun tidak? Okey, kita juga boleh goreskan. Ujian asid nitrik dan asid hidroklorik digunakan bagi menentukan ketulinan emas dari segi warna kerana emas tulen tidak akan terjejas atau tidak bertindak balas dengan kedua-dua asid tersebut. Bagi jongkong emas pula, ujian ketumpatan perlu dibuat di mana-mana kedai emas atau arahnu yang mempunyai peralatan khas untuk menguji ketulinan dan ketumpatan emas. Customer confirm nak jual dan kita kena potong. Sebab selalunya untuk gold bar ni bahayanya, bila kita timbang dalam timbangan biasa, dia 100 gram. Tapi ketulinan dia cukup atau tidak, sebab kadang-kadang ada satu lapisan tungsten dekat dalam tu. Sebab tu bila anda dah buat untuk gold bar, kita jarang untuk beksi test. Kita akan masuk dalam density meter sebab kita boleh baca terus ketulinan dia. So 24K. So kalau confirm customer nak jual, baru kita akan potong gold bar tu. Untuk check betul-betul. Cara lain yang paling tepat untuk menentukan ketulinan barangan emas adalah menggunakan khidmat assayer, iaitu pihak yang mempunyai kepakaran dan sijil bertauliah untuk sahkan ketulinan emas. Kaedah yang dilakukan oleh individu bertauliah itu akan menguji ketulinan emas menggunakan alat dan peralatan tertentu. Setelah berpuas hati dengan ketulinannya, barulah assayer akan menandatangani sijil pengesahan ketulinan emas tersebut. Tapi, uji guna magnet pun boleh kan? Memang boleh. Namun, kaedah itu tidak boleh digunakan sepenuhnya kerana ia bergantung kepada reka bentuk emas. Ini kerana sesetengah perhiasan emas memerlukan sokongan spring pada rekaannya, khususnya gelang. Apapun, persiapkanlah diri anda dengan ilmu pembelian emas. Usahlah tergesa-gesa membuat keputusan date terpana dengan kilauan emas palsu.